my YouTube channel. Long time no see. Kali ini aku bakalan tutorial make up ala-ala Korea. Yang biasanya Korea tuh kan minimalis look tapi bagus banget ntar. Jadi, yuk langsung kita mulai aja. Hi guys, so this is my bare face without any make up. Untuk Korean look kali ini, kita bakalan mulai dari mata dulu. Anastasia di blue pomade yang auburn. Concealer dari Maybelline yang clear clear untuk bawah alis. Alis Korea itu emang sebenarnya agak sharp. Jadi ntar kita benerin lagi. Oke. Kemudian kita menuju ke three eye shadow. Sebelum pakai eye shadow, aku selalu pakai ini base eye shadow by NYX. Kemudian kita pakai Tarte Cosmetics. By NYX, The Curve by NYX untuk eyeliner ala-ala Korea. Biasanya kita kan pakai wing eyeliner, tapi itu kita terusin ke bawah. Jadi ke bawah, bukan wingnya, bukan ke atas. Warna buat di bawahnya. Oke.
shadow concept yang warnanya lebih gelap, bisa digabung. Kita pakai white eyeliner dari NYX. Buat dalamnya. Baru kita pakai mascara dari Maybelline. Ini push up drama. Push up drama. Kita pakai atas bawah. Bulu matanya udah di ekstensi, kalian bisa pakai serum. Tapi kalau aku tadi pakai yang Maybelline push up drama. Kalau mata udah, sekarang kita beralih ke foundation. Pakai Rimmel yang match perfection. Bentuknya liquid banget, jadi kita harus sabar. Kita harus benar-benar sabar karena ini super duper liquid. Baru kita kontrol. Cheek tone dari Tony Moly. It's time to baking. Baking powder kalian bisa gunain apa aja sesuai dengan kulit kalian. Bisa pakai Laura Mercier, bisa pakai terserah kalian, senyaman kalian. Pinky.
punya Chanel. Kita butuh Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang nomor 3. Pakai The Balm yang Adoring. Final touch untuk eyeliner. Selesai. Nah, ini final look dari makeup Korean Doll makeup. Sekarang kita tinggal ganti kerudung.